Ya Pak Reza, ini agendanya apa, vaksinasi untuk pekerja hotel ya? Pelaku wisata hotelan, ya. Seperti apa? Yang kedua ya. Iya. Seperti apa ini Pak? Kondisi. Bisa dijelaskan Pak? Kita ini yang terdaftar ke HR itu 329 karyawan. Perhotelan yang ada di Kota Blitar. Kota Blitar ya Pak ya? Iya. Itu yang pertama waktu itu di bulan Mei ya Pak? Iya. Sini, karena pakai AstraZeneca kan jedanya kan 3 bulan Pak. Iya. 3 bulan jadi baru terus bertahap kita ada 4 kelompok. Jadi pertama itu grupnya dari Patria Hotel Group. Terus grup kedua dari Tugu dan Puri Perdana Hotel. Yang ketiga Blitar Indah dan Grand Mansion. Yang keempat yang tertunda-tunda semuanya. Iya. Berarti total ada berapa yang sudah divaksin Pak? 329 karyawan. Kalau sebenarnya untuk jumlah pekerja hotel ya? Iya, 678 Pak. 678? Iya, karena waktu itu saya udah, istilahnya udah ngasih anjuran, ayo daftar ke saya, saya urusin, tapi akhirnya mungkin ada sesuatu hal, atau mereka masih takut, waktu itu kan zamannya waktu pada takut vaksin ya udah saya tinggal aja biar urus sendiri. Berarti hampir separuh ya, separuhnya yang belum itu. Iya. Pak, dengan sudah divaksin ini untuk pekerja hotel ini harapannya apa nanti? Harapan kita ya kita kembali lagi, hotel sudah ramai lagi, karena kalau enggak kita bertahan dengan keadaan seperti ini kasihan pengusaha hotelnya kan? Apalagi yang kita tuntut, apalagi ada beberapa teman yang harus istilahnya unpaid leave ya Pak ya. Jadi apa, dimasuk kerja 3 hari masuk, 3 hari libur, atau 4 hari masuk, 2 hari libur gitu. Yang kasihan kan yang itu Pak. Harapannya juga percepatan vaksinasi ya, nih ya, bisa 70%. Warga Blitar 70% vaksinasi semua, dengan sendirinya pariwisata akan mulai bangkit. Karena daerah lain sudah mulai bangkit, Jogja sudah mulai buka hari per hari ini untuk apa pariwisatanya. Kita kalau bisa ya mulai dibuka kembali. Jadi kita kan tamunya rame, kantongnya bosnya rame, kita senang semua. Ya, Pak Reza, nama lengkapnya? Reza Hasim Piaji. Iya, sebagai sekretaris PHRI Kota. Oke, terima kasih.